my YouTube channel. Balik lagi di channel YouTube-nya aku, Senya. Nah, di video kali ini aku bakal bikin video What's in my bag? What's in my bag? Nah, di video kali ini sesuai dengan judulnya, aku bakal bikin video What's in my bag. Walaupun udah banyak banget yang bikin video ini, dan video ini tuh udah lama banget, bukan lama sih, telat banget aku ngikutin videonya, begitu. Ya udah, nggak apa-apa ya, daripada nggak bikin sama sekali, ya kan? Nah, daripada berlama-lama lagi, sebelum teman-teman nonton videonya sampai habis, jangan lupa di subscribe dulu channel YouTube aku dan aktifkan loncengnya. Nah, di sini udah ada. Di sini udah ada tote bag. Nah, ini tuh aku bikin sendiri tuh loh teman-teman. Jadi teman-teman nonton videonya sampai habis. Bukan sampai habis sih. Nonton videonya scroll-scroll ke bawah, DIY tote bag. Ini aku bikin sendiri, bangga banget nih, bawa kerja terus nih. Nah, ini tuh tas kerja aku, teman-teman. Kenapa aku pakai tote bag? Karena isinya bisa banyak banget. Buat teman-teman yang tanya, "Kak, kerja di mana?" Aku tuh banyak kerjaannya. Jadi YouTuber juga, terus Pranata Laboratorium. Buat teman-teman yang nggak tahu Pranata Laboratorium itu apa, jadi analis kesehatan atau yang untuk cek-cek darah orang atau cek-cek bagian bukan bagian sih, cairan tubuh orang gitu. Yang pekerjaannya itu di balik layar di rumah sakit, di klinik laboratorium, begitu. Jadi apakah isinya seorang Pranata Laboratorium? Kita langsung saja. Yang pertama, yang berat banget nih, adalah laptop. Aku kenapa bawa laptop, Kak? Kenapa bawa laptop untuk bekerja? Karena kalau lagi nggak ada pasien gitu, aku ngedit video. Jadi waktu tuh nggak habis percuma, ya kan? Nah, terus selanjutnya adalah... Tada! Ini adalah dompet. Dompet. Clutch. Dompet gitu. Jadi ini ada isinya gitu, teman-teman. Charger, terus mouse juga, terus ini handsfree dan para perangkat kabel lainnya. Karena kenapa bawa charger terus aku tuh? Karena laptop aku udah nggak bisa hidup kalau tidak dicolokkan, begitu. Jadi kalau dia nggak dicolokkan ya gitu, nggak bisa hidup. Kalau mati lampu ya udah nggak bisa ngedit gitu. Terus selanjutnya adalah dompet. Seperti biasa, manusia-manusia biasanya emang bawa dompet di dalam tas, ya kan? Emang always selalu forever together, karena di sini itu banyak banget nyawa. Kalau nggak bawa dompet, nggak makan. Nah, terus selanjutnya adalah handphone. Ini adalah handphone, handphone Nokia yang tahan air, tahan banting. Aku mau cerita dulu, mau cerita dikit ya. Kemarin tuh aku sempat bantu ibu jualan di pasar kan, jualan ayam gitu, teman-teman. Nah, pulangnya aku bawa telur ayam gitu pakai plastik. Nah, dalam plastik itu aku campur pakai HP karena aku nggak bawa tas gitu kan. Terus aku suruh adik aku megang di belakang. Nah, terus si bocil ini, adik aku ini, nggak dipegangin dong. Terus telurnya jatuh. Berikut dengan HP-nya, yang aku lupa HP aku tuh ada di dalam, dan pas aku cari-cari HP aku di dalam dong. Udah berlumuran telur, udah bau telur, udah basah gitu loh teman-teman, pakai telur gitu. Dan aku, waduh. Akhirnya aku apakan? Aku cuci dong. Aku cuci, dan akhirnya aku jemur. Dan ternyata masih hidup. Begitulah kekuatan HP Nokia. Jadi buat teman-teman, komen di bawah ini, Nokia apa yang pernah teman-teman pakai sebelum pakai Android. Begitu. Nah, selanjutnya adalah handphone. Ini Android. Handphone aku. Ini handphone, ini adalah nyawa kedua. Karena kalau nggak ada handphone, kalau ada apa-apa, nggak bisa menghubungi orang-orang, ya kan? Nah, selanjutnya adalah, wah, ada jarum suntik. Ini jarum suntik yang 3 mili buat teman-teman yang mau aku suntik sini. Sini. Nah, ini tuh jarum suntik, Kak. Kenapa bawa jarum suntik? Biasanya sih aku nggak bawa jarum suntik.
Berhubung kemarin aku mau ngambil darah ibu, ngambil darah adik, mau aku periksa gitu, aku bawa deh dari klinik ini jarum suntik ini. Dan berhubung aku bawa jarum suntik kan nambah-nambahin isi tas tuh. Jadi aku bikinlah video ini. Wah, drama sekali Sonia. Ini jarum suntik, jadi buat teman-teman yang mau diambil darahnya bakal diambil pakai ini. Enggak juga sih, banyak alat lain lah untuk ngambil darah. Alah Sonia bacot. Nah, selanjutnya itu adalah Liptin Tony Moly yang dipakai abis makan, aku pakai ini terus Marina UV filter Marina, biar kulitnya itu nggak belang lagi, biar kulit itu nggak terlalu gelap lah, karena anak motor lah ya harus pakai sunscreen atau UV filter. Ini pokoknya ini. Terus biasanya aku juga bawa hand cream, tapi berhubung nggak ada dalam tas ya nggak bisa dikeluarin ya kan, nggak bisa ditengokkan. Terus ini adalah alkohol swab. Jadi sebelum diambil darahnya kita swab dulu pakai alkohol di bagian yang mau diambil darah gitu, biar kuman-kuman tuh bersih dari bagian itu. Jadi sebelum ngambil darah harus dibersihkan dulu gitu. Ini alkohol swab. Nah, selanjutnya adalah handscoon. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu handscoon ini adalah sarung tangan karet gitu. Sarung tangan karet emang untuk bantu ambil darah gitu, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang biasanya emang kerja di kesehatan, emang biasa kita pakai handscoon ya enggak? Tapi aku kalau di rumah sih pakai handscoon untuk bersihin kotoran kucing atau bersihin pokoknya yang agak menjijikkan, itu aku pakai handscoon. Terus next selanjutnya adalah Vacutainer, Vacu Lab. Nih. Nah, ini teman-teman. Nah, ini tuh, ini apa sih, Kak? Buat apa sih, Kak? Nah, ini tuh untuk teman-teman abis diambil darahnya untuk pemeriksaan tertentu dipakai yang warna ungu, biar darahnya itu gak beku. Kalau yang ungu ini untuk biar darahnya itu gak beku dan bisa langsung diperiksa gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut tentang ini, Google saja vacuum lab atau vacuum container, pokoknya itulah nama vacuum. Nah, next selanjutnya adalah tidak ada lagi, sudah kosong, sudah bisa masuk kepala nih. Nah, itu dia isi dari tas aku yang ya cuman segitu. Kak, kok enggak ada make up? Aku jarang banget bawa make up atau bawa bedak ke klinik atau ke tempat aku kerja. Kenapa? Karena menurut aku sih ribet aja gitu loh. Soalnya ya aku jarang touch up. Palingan nambah lipstick gitu. Ya ribet lah pokoknya. Atau emang aku gak suka ya. Pokoknya ribet lah pokoknya. Gak suka lah pokoknya. Nah, itu dia isi tas aku yang udah kosong ini. Nah, semoga teman-teman suka dengan videonya. Semoga videonya menghibur. Terima kasih udah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa di like, komen di bawah sini selanjutnya aku harus bikin video apa lagi. Lalu subscribe channel YouTube aku dan aktifkan loncengnya. Loncengnya di kucing aku. Di baju. Maaf ya, kucing aku lagi agak brutal gitu. Mau tengok enggak kucing aku kayak mana? Nih. Ini sih lucu-lucu aku nih. Dan jangan lupa juga di-share ke sosial media kalian, share ke teman-teman kalian, biar mereka tahu kalau video ini bermanfaat. Dan see you the next video. Bye-bye.